sumbang kenaikan kasus COVID-19 nasional. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, hingga saat ini masih ada 9 provinsi yang mencatat kenaikan kasus COVID-19 secara mingguan. Kondisi itu mempengaruhi tingkat kasus positif COVID-19 secara nasional. Karena itu, Wiku menegaskan saat ini pemerintah harus fokus kepada penanganan di 9 provinsi itu. Sebab, 9 provinsi ini menjadi penyumbang dari kenaikan kasus mingguan di tingkat nasional. Wiku menyebut, indikator angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, keterpakaian tempat tidur dan persentase pembentukan posko PPKM di 9 provinsi ini tidak baik, sehingga lonjakan masih terjadi. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki penanganan COVID-19 di wilayahnya dan tidak terlena dengan penurunan angka penularan di tingkat nasional. Media online nasional untuk Tabingan TV.